السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب البدل اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه وهو على أربعة اقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعد من الكل وبدل الاجتماع وبدل الغلط

dan badal itu ada empat macam. Yang pertama badal min syai, menggantikan sesuatu dari sesuatu. Artinya yang menggantikan dan digantikan sama ya, utuh. Wabadul baad min al kul menggantikan sebagian dari keseluruhan. Wabadul istimal badal istimal yaitu badal meliputi. Wabadul urat dan badal karena salah. Ya, jadi ada empat jenis badal. Contohnya perkataanmu Koma Zaidun Ahuka Zaid saudaramu telah berdiri Ini contoh badal syaim nasyai Karena kalau kita tanya siapa Zaid Saudaramu Siapa saudaramu Zaid Dia, -dia juga kan nah, Ini namanya badal syaim nasyai Kemudian akal turrogifa sulusahu Saya makan roti sepertiganya nah, Ini namanya badal ba'di kul Sebagian dari keseluruhan Karena sepertiga itu bagian dari satu buah roti ya. Wa nafa'ani zaidun ilmuhu Ini badal ishimal ya Zaid itu bermanfaat untukku Apanya ilmunya Ilmu ini kan sesuatu yang dimiliki oleh Zaid Maka ini namanya badal ishimal Badal ishimal kan secara bahasanya badal yang mencakup ya. Sesuatu yang dimiliki oleh seseorang Baik uh, Apa namanya Fisik ataupun non fisik gitu ya Wa ra'aitu zaidanil farasa Ini namanya badal ghalad Sebetulnya dia pengen ngomong ra'aitul farasa tapi terbalik gitu ya. Dia malah nyebut Zaid duluan. Dia mau ngomong Ra'itul Farosa, tapi yang kesebut malah Ra'itul Zaidan Al-Farosa. Ini kalau bahasa kita mungkin artinya saya melihat Zaid, eh maksudnya kuda. <coughs> ya, jadi kita salah ngomong. Arotan Farosa. Kamu ingin mengatakan saya melihat kuda. fa'abdata Zaidan minhu. Lalu kamu salah sebut. Bukannya nyebut kuda, kamu malah menggantikan kata kuda dengan kata Zaid. Ya. Nah, Qala syarihu waffaqahullahu ta'ala Hada tabi'ur rabi'u arba'ati badalu Ini adalah uh, Termasuk pembahasan tawabi Yang keempat ya, Dari empat tawabi Yaitu tentang badal Wahadduhu istilahan At-tabi'ul maksudu Bila wasitatin bainahu Wabaina tabi'ihi Dan batasan badal Secara istilah sesuatu yang mengikuti yang dimaksudkan dengan tanpa adanya perantara di antaranya dan di antara yang mengikutinya. Wa tabaiyatuhuna makhsusatun bil i'rab faqat kama sarraha Dan pengikutan di sini dikhususkan pada i'rabnya saja sebagaimana dijelaskan oleh musannif. Wa la yahtasul badalu bil asma'i fa yaqaufil af'ali kama 'alaihi dan badal ini tidak khusus untuk isim saja Bahkan ia terjadi pada fiil-fiil juga Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Musannif Wa minhu ta'ala Dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa ladhi amaddakum bima ta'lamun ta Amaddakum bi an'amin ya, Dalam surah syuara Fal badaluhuna fi'lun ya. Jadi contoh Badal fiil dari fiil yaitu ya dalam ayat wattaqullazi amaddakum bima taalamun amaddakum bi'anami wa banin ya dan bertakwalah kalian kepada zat yang telah apa namanya menganugerahkan kepada kalian bima ta'lamun ta dengan apa yang kalian ketahui amaddakum bi'anami wa banin yang menganugerahkan kepada kalian dengan nikmat-nikmat dan anak-anak di sini amad itu kan fil ya. Amad ya. Imdad. Ya katanya tuh panjang memanjangkan tuh maksudnya memberikan pemberian gitu ya atau menganugerahkan. Bal yakwa aidun fil hurufi fi badalil ghalati faqat. Bahkan terjadi pada huruf pada badal ghalat saja. Ya misalnya kita mau ngomong apa namanya? Uh, tuh, ya fit dirosa saya semangat dalam belajar ya tapi kita salah ngomong malah logib tu an misalnya kayak gitu logib tu an fi ad ya, dirosa nah, ini namanya badal karena salah ngomong mau ngomong, -ngomong logib tu fi jadinya logib tu an ya nah wa aqsamul badali arba'atun Zakarohal musannifu wa atba'aha bi amsilatin arba'atin dan macam-macam badal itu ada empat yang telah disebutkan oleh Musannib dan ia mengiringinya dengan memberikan empat contoh. Al-awwalu badalu syai'i minasyai'i fayakunul badalu ain ainal mubdali minhu ya. Fayakunul badalu ainal mubdali minhu. Yang pertama adalah menggantikan sesuatu dari sesuatu, maka badalnya itu adalah zat yang sama dengan yang mubdalnya. Artinya dia-dia juga gitu ya. Wata'biru biqolina badalu kulin min dan ada juga ungkapan dengan ucapan kami badalu kulin min Jadi istilahnya bisa badalu syai min syai, bisa badalu kul min Ajma'a fil bayani li'annahu yadullu 'ala nafsi ma'nahu min kulli wajhin. Ini lebih cocok ya dalam menjelaskan uh, maknanya karena dengan kita menyebutkan badalu kulin min ya, menggantikan keseluruhan dari keseluruhan ini menunjukkan ya atas makna yang sama dari semua sisi ya dari semua sisinya wa masalalahu biqoulihi qoma zaidun akhuka fa akhuka badalu zaidun wa huwa badalu syai'in min syai'in ala ibaratil musannifi aw badalu kullin min kullin ala ibaratil mukhtarati fa zaidun marfu'un wa akhuka badalun marfu'un Kemudian Musanni memberikan contoh untuk badal la syai minasyai, zaidun akhuka ya. Zaid saudaramu telah berdiri. Maka akhuka adalah badal dari Zaid dan dia adalah badal syai atau ya, ini kalau menggunakan istilahnya musannif atau badal kul min kul ya. Kalau menggunakan uh, ungkapan yang lebih dipilih ya. Maka Zaid itu marfu sebagai fa'il dari koma oleh karena itu Ka ya marfu juga. Kenapa? Karena sebagai badal dari zaid yang dirofakkan. Badal bagi dirofakkan maka dirofakkan juga. Wasani badalul ba'di minal kulli. Fayakunul badalu juz'an minal mubdali minhu. Sawa'an kana aqalla minal baqi. Am musawiyan lahu am aksara minhu. Walabudda fihi min domirin ya'udu al matbu'i. Yang kedua adalah menggantikan sebagian dari keseluruhan. Maka badalnya itu adalah bagian dari mubdalnya. Jadi yang menggantikan itu bagian dari yang digantikan. Sama saja apakah dia lebih sedikit, atau sama, atau lebih banyak. Dan harus ada domir yang kembali kepada mubdalnya. Jadi kalau badalul di minalkul, ya, maka harus ada domir setelah badalnya yang kembali kepada mubdalnya. Makanya dicontoh yang diberikan oleh Musonib, beliau mengatakan akal turrogifa sulusahu setelah sulus ada haknya. Haknya ini kembali kepada rogif. Nah, wal an yuqala badalu ba'din min kullin lil khilafi fi fasahati dukhuli al ala kalimatai ba'din wa kullin dan yang lebih fasih apabila dikatakan badal ba'din min kullin ya karena menyelisihi kefasihan dimasukkannya al atas dua kalimat al ba'd dan al kul ya. jadi kata beliau lebih cocok ngomongnya tanpa al ya badal ba'din min kullin bukan badal ba'di

Maka sulusau dalam kalimat akal tu rogifah sulusau saya makan roti sepertiganya sulusau adalah badal dari rogifah dan dia adalah badal sebagian dari keseluruhan karena ya sepertiga itu adalah ganti ya badal dari roti yang utuh ya jadi rotinya satu sepertiga itu ya bagian dari satu maka sepertiga itu adalah bagian dari sebuah roti Wa ku ahuna mansuban dan di sini dinasobkan. Wa la bil fathah dan tanasob adalah fathah. Ar-rifa masuk karena sebagai maful bih. Surusnya masuk karena mengikuti ar-rifa ya. Nah. Wa salisu badal istimali fa yakunu al-badalu min mustamalatil mubdal minhu. Yang ketiga adalah badal istimal ya. Maka badalnya itu merupakan sesuatu yang uh, tercakup dalam mubdalnya, ya karena istimal itu artinya uh, meliputi atau mencakup gitu. Fabbainahuma irtibatun bi alaqatin hiya ghairul kulliyati wal juz'iyyati fa alaqatul kulliyati wal juz'iyyati makhsusatun bin nau'ainil awwalaini. Maka di antara keduanya yaitu pada badal istimal antara badal mubdal ada keterikatan ya ada keterkaitan dengan hubungan selain hubungan kuliah dan juziyah. Kan kalau badal al-kul min al-kul atau badalu syai' itu hubungannya adalah al-kuliyah. Badal mudal mubdal dia dia juga. Kalau badal badi min al-kul itu hubungannya adalah hubungan juziyah. Badalnya merupakan bagian dari mubdalnya. Nah kalau apa namanya badal istimal ini nggak kayak gitu. Ya, badal istimal itu ya fala fa kotul ya wal iya maksudnya hubungan kul keseluruhan dan sebagian itu dikhususkan untuk dua macam yang pertama kalau badal istimal hubungannya bukan hubungan keseluruhan atau sebagian tapi sesuatu yang dimiliki oleh sesuatu ya baik fisik ataupun non fisik ya nafani zaidun ya wa masalahu biqalihi nafani zaidun ilmuhu dan musanni memberi contoh dengan ucapannya nafa'ani zaidun ilmuhu fa ilmuhu badalu zaidun wa huwa badalu istimalin fal ilmu mimma istamat alaihi nafsu zaidin wa huwa badalu istimalin liwujudi 'alaqatin bainahuma hiya ghairu al-'alaqati al-mutaqaddimati fi as-sabiqaini wa hiya 'alaqatul kulliyyati wal juz'iyyati maka ilmuhu adalah badal dari zaid dan ilmu ini adalah badal istimal karena ilmu adalah sesuatu yang meliputi, yang mencakup, atau yang ada pada diri si Zaid. Jadi sesuatu yang dimiliki oleh Zaid, maka itu namanya istimal. Maka kita bisa ganti ilmu dengan apapun yang dimiliki oleh Zaid. Misalnya, nafani Zaidun nukuduhu, kalau kita sering minjam duitnya. Nafani Zaidun sayarotuhu, ya, kalau kita sering minjam mobilnya. Nafani Zaidun Baituhu ya kalau kita sering numpang di rumahnya. Jadi apapun yang dimiliki oleh si Zaid bisa disebutkan di situ ya sebagai istimal. Ya, karena istimal itu adalah mimashtamalat alaihi nafsu Zaidin sesuatu yang tercakup dalam diri si Zaid sesuatu yang dimiliki oleh si Zaid ya dan dia ada badal istimal karena ketika, karena keberadaan uh, alaqah ya hubungan di antara badal dan mubdalnya selain hubungan yang telah terdahulu pada dua badal sebelumnya yaitu hubungan e, keseluruhan atau sebagian. Yang keempat adalah badal ghalat, yaitu engkau menginginkan mengucapkan sesuatu tetapi ya lisanmu salah sebut, ya malah menyebutkan yang lain kemudian engkau yang mengoreksi ya ucapanmu dengan apa yang engkau inginkan sebenarnya. Wa masalahu bi qoulihi ra'aitu Zaidan il farasa wa qala fi bayani wajhi tamsili arata an taqula ra'aitul farasa fa gharita fa abdata Zaidan minhu. Fal farasa badalu Zaidan wa huwa badalu ghalatin fa Zaidan mansubun wal farasa badalun mansubun aidan. Kemudian Musani memberikan contoh dengan ucapannya, aku melihat Zaid, eh maksudnya aku melihat kuda. Dan ia menjelaskan di dalam penjelasannya, uh, setelah memberikan contoh, kamu menginginkan untuk mengatakan ra'aitu farosa saya melihat kuda Fagolita, lalu kamu salah sebut fa'abdata zaidan minhu lalu kamu malah ganti al dengan zaid maka al-faros dalam kalimat ra'a itu zaid dan al farosa adalah badal ya dari zaid wa dan dia adalah badal karena salah sebut fa dan mansubun maka Zaidan dan dalam mansub wa al badalun mansubun aidan dan faros juga badal yang dinasabkan ya kalau zaidan mansubnya karena maful al-farosa mansubnya karena ngikutin zaidan sebagai mudal ya jadi kalau badal golat itu nggak mungkin ditemukan dalam tulisan ya. Namanya juga kan badal golat ini kan badal salah ngomong itu ya. Artinya hanya ada pada ucapan ya. Nah. Wasamma hisyamin hishamin dan naua bil badalil mubayini. Wahwa uli al yaku. Lainna mujibahu la yanhasiru fil ghalati Bal qad yakunu li ghairihi. Ibnu Hisham ya menamakan jenis badal ini dengan badal mubayin. Badal golat kan artinya badal karena salah ngomong. Kalau badal mubayin badal yang memberikan penjelasan, ya. Wa dan penamaan dengan badal mubayin ini lebih layak, ya. Lebih bagus. Li'anna mujibahu, ya. Karena yang menyebabkan badal golat ini ya lain hasil fil golat tidak hanya terbatas pada salah ngomong aja bal bahkan ya terkadang untuk alasan yang selainnya yang penting ya kita salah entah salahnya karena salah ngomong atau karena sengaja ya kemudian setelah itu ada penjelasan setelahnya jadi kata asy'ah al-sawmi taala ya lebih cocok penamaan dengan badal mubayyin badal yang menjelaskan ya nah wa fil hurufi dan diantaranya adalah pada huruf ya ini badal golat maksudnya ya jaa muhammadun fi ilal masjid ya dia mau ngomong jaa muhammadun ilal masjid tapi ngomongnya fi duluan nah, ini namanya badal golat pada huruf arat antakula jaa muhammadun ilal masjid ya fasabiqa lisanuka ya wa kulta fi wa fi summa rajata ila ma'arata wa kulta ila masjidi ya ini juga sama ya ini badal gulat awalnya pengen ngomong ja'a Muhammad ila masjidi lalu ya lisannya keliru ya malah mengatakan ja'a Muhammadun fi uh, ketika ngomong fi ingat langsung dikoreksi ja'a Muhammadun fi ilal masjidi ya nah tapi kalau orang-orang Arab zaman sekarang ya kalau misalnya salah ngomong biasanya mereka uh, langsung menyebut au gitu ya. Jadi misalnya jaa Muhammadun fi uh, au ilal masjid. Jadi itu sebagai bentuk koreksinya. Wa hada nakunu istikmalana eh apa nih? Wa bi nakunu tawabi al Taji'u tabi'atan wa hiya al-arba'atu al-atf wa an-na'tu wa badalu wa kamu wa kamu latil marfu'atu kulluha asliha wa tabi'uha. Dan dengan pembahasan ini, maka kita telah menyempurnakan pembahasan tawabi pada yang dirafakkan, yang datang sebagai pengikut. Dan dia itu ada empat, yaitu ataf, naat, tawkid, dan badal dan pembahasan tentang manfaat telah sempurna seluruhnya baik yang aslinya ataupun yang mengikutinya jadi khulasa dari apa yang kita pelajari di bab manfaat bahwa manfaat itu ada berapa ada tujuh ya yang pertama adalah fa'il kemudian yang kedua naibul fa'il kemudian yang ketiga mutada, yang keempat khabar ya nah, ini yang <tuh> <tuh> yang asli ya sama apa namanya khabarnya khabarnya inna dan isimnya kana itu yang asli. Adapun naat atau taqid badal ini yang mengikuti ya. Nah, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.